Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya ingin punya target satu hari itu 20 video. Jadi kalau 20 hari ke depan sampai tanggal 28 Desember itu video saya 20 kali 20, itu 400 biji. Sekarang video saya 6400. Sekarang 28 tanggal 24 Desember itu saya masih ingat 24 Desember 2018 itu subscriber saya itu baru 238. Videonya ada 200 karena sudah saya bikin sejak 6 tahun sebelumnya, 2012 sampai 2018. Waktu itu 6 tahun itu subscribernya 38, belum saya 40. Jadi dihitung dari 24 Desember itulah awal saya jadi YouTuber yang serius ya. Nah, sekarang mau Desember, sekarang tanggal 5 Desember. Video saya sudah 6.600, berarti video yang saya bikin 4 tahun terakhir itu 6.600 dikurang 200 jadi 6.400. Dan saya ingin 24 Desember insyaallah 4 tahun saya jadi YouTuber, saya pengen video saya ada jumlahnya 7.000. Sekarang tanggal 5 Desember, jadi kalau 20 hari ke depan itu kali 20 sehari berarti 400. 400 sama 6.400 sekarang, 6.600, jadi insya Allah tanggal 24 Desember 2022 pas 4 tahun saya jadi YouTuber itu video saya 6.400 tambah 400 7.000 jumlahnya dikurang 200 6 tahun yang pertama, jadi selama 4 tahun saya bikin video 7.000 dikurang 200, 6.800 ya. Jadi mulai hari ini, mulai tanggal, kamu ingusmu masuk ingus masuk gak apa-apa, namanya juga studio ini gabung sama kamar. Jadi doakanlah ke penonton semua ya, saya hari ini, mulai hari ini tanggal 5 sampai tanggal 24 Desember 2022 satu hari saya upload minimal 20 ya, supaya tanggal 24 Desember 2022 video saya ada 7.000 ya, jadilah YouTuber ya untuk dokumentasikan. Saya sebenarnya juga pengen punya uang banyak, habis gimana yang nonton video saya nggak banyak-banyak ya, kita terus meskipun yang nonton nggak banyak cuma 5, cuma 10, saya terus produksi ya itu dengan kecepatan cahaya. Kenapa? Lah karena sayang ininya, wifi-nya udah dibayar 400 ribu setiap bulan bebas, ya mendingan saya bebas bikin video sebanyak-banyaknya. Dulu waktu gak pakai wifi semangat besar, tapi jebol ininya apa namanya, kuotanya sampai 600 ribu dulu. Sekarang masang IndiHome 400 ribu sebulan, unlimited. Unlimited itu berarti gak unlimited, bebas. Bebas, mau pakai berapa aja tetap bayar 400 ribu. Ya sekitar itu ya laporan untuk penonton ya, bahwa saya insya Allah mulai tanggal 5 Desember sampai 24 Desember itu saya ingin mencapai target 20 hari terakhir itu 400 video yang saya upload. Jadi satu hari mulai tanggal hari Senin 5 Desember ini saya upload insya Allah 20 video. Untuk apa? Keluar untuk memberikan inspirasi dan untuk menghancurkan keraguan-keraguan sebagai seorang YouTuber. Jangan ragu-ragu untuk upload, upload apa aja, yang penting banyak. Yang nonton banyak sedikit terserah Allah nanti ya. Sambil kita belajar terus, tidak
penting seberapa banyak ilmu kita, tapi seberapa cepat kita belajar hal-hal yang baru. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Pak Rukitibur. Tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di depan lokasi pembangunan Masjid Nausyuhada di RT berapa, Pak? RT 6, RW 4. Kampung Tajur. Kampung Tajur, Desa Pemekarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Indonesia. Nah, ini lantai pertama sudah dicor. Tebelnya iya. Berapa jarnya, Pak? Tebelnya ini 30 kali 30. Yang ini, Pak, yang bawah. Bukan cor-coran ini, Pak. Iya. Apa dak-dak? Oh, dak 10 cm. Dak 10 cm. Ya? Kurang lebih. Dan kita mau rencana di tingkat 2 ya. Iya. Jadi perlu 16 tiang lagi ya. Sip. Di satu tiang ukuran berapa? Biayanya berapa per tiang, Pak? Per tiang ukuran 20 kali 35. Tinggi? Tinggi 4,5 meter. Satu tiang semua total 16 ya? Iya. Di satu tiang perlu dana berapa kira-kira? Setelah dikalkulasi kurang lebihnya 4 juta. 4 juta, iya. 4 juta kali 16? Kali 16, yaitu 6 juta kali 16 kali 4. 4, 16 berapa? Kali 4. 64 juta? Iya. Insya Allah ya, Allah iya. Kasih dana 64 juta cukup? Kurang lebihnya segitu, Pak. Supaya berdiri 16 tiang ya. Iya. Jadi kita ingatkan untuk semua ya, kita akan meneruskan pembangunan Masjid Nausyuhada dan ini insinyurnya. Serius, Pak. Pimpinan proyek Masjid Nausyuhada dan satu tiang itu nilainya 4 juta 16 tiang untuk lantai 2 berarti 64 juta ya. Ya, Pak, iya. Cukup ya? Insyaallah. Ya, moga-moga kita Allah mudahkan ya membangun masjid karena menurut Rasulullah man bana masjidanillah siapa yang bangun masjid karena Allah banallahu lahu fil jannah mislah maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga ya moga-moga kita sama-sama membangun masjid yang akan kita wariskan untuk generasi mendatang ya. Yang lebih baik dan mereka punya fasilitas untuk sujud dan juga mengaji, mempelajari, mendalami Al-Islam, Al-Quran, Sunnah ya. Ya. Di Masjid Nausyuhada, Pesantren Tahfiz Al-Quran Masjid. Ya Pak ya? Ya. Jadi kita lanjutkan? Boleh. Baik. Lantai 2 ya? Insya Allah. Terima kasih. Ada. Maju terus pandang mundur. Ada pesan-pesan apa? Ya, sekali lagi, itu Pak, untuk donatur, ya, apa? Kita cukup. Ini mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Pak Gantur. Semoga Allah balas dengan berlipat ganda. Sesuaikan yang dijanjikan di surat Al-Baqarah ya, Pak. Dibalas 10 kali ya, sampai 700 kali lipat ya. Kali. Pokoknya berkali-kali, Pak. Insyaallah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.